Kami dari Satsabara Polresta Pekanbaru bersama dengan rekan-rekan dari Kodim 0301 Kota Pekanbaru menghimbau pada saat ini disebut COVID-19. Dari hari ke hari semakin banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita yang terpapar dan diduga atau diindikasikan mengidap virus tersebut. Untuk itu, kami jajaran Polresta Pekanbaru dalam hal ini Satsabara bersama dengan Kodim 0301 menghimbau agar saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu menghindari kerumunan atau tempat keramaian, dan apabila kembali dari bepergian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian agar segera melakukan pencucian tangan dengan sabun antiseptik dan air yang mengalir. Yang kedua, hindari kontak fisik secara langsung. Gunakan masker apabila mengalami flu atau batuk. Laksanakan olahraga dengan teratur untuk mengeluarkan keringat. Jangan berdiam diri di rumah. Selanjutnya, tetap tenang, tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan. Bersihkan lingkungan masing-masing, selalu mengikuti informasi dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Semoga bencana yang hari ini bisa segera teratasi. Tidak perlu segera pulang ke rumah. Berdiam diri di rumah lebih safety, lebih aman dibandingkan dengan kegiatan di luar rumah. Ini dikandung maksud untuk mengantisipasi semakin meluasnya dan merebaknya virus yang sering kita sebut COVID-19. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, cici, puan-puan, dan tuan-tuan, kota kita tercinta ini sudah semakin banyak saudara-saudara kita yang terpapar atau terindikasi mengalami sakit yang diduga disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Kami mengharapkan apabila tidak ada hal-hal yang sifatnya mendadak atau darurat atau emergensi, silakan kembali ke rumah, melakukan aktivitas di dalam rumah, berolahraga. Di rumah tidak berarti harus berdiam diri, kita bisa melaksanakan aktivitas olahraga. Jajaran Polresta Pekanbaru dalam hal ini Satsabara bersama dengan Kodim 0301 menghimbau agar saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu menghindari kerumunan atau tempat keramaian. Yang kedua, hindari kontak fisik secara langsung. Gunakan masker apabila mengalami flu atau batuk. Selanjutnya, tetap tenang, tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan. Bersihkan lingkungan masing-masing, selalu mengikuti informasi dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Semoga
bencana yang hari ini bisa segera teratasi.